Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau absen pesanan bos Sulawesi ya. Yang kemarin beli 1 unit, alhamdulillah sudah bagus, hasilnya cocok di TKP ya. Dan beliau pesan lagi, ini punya temannya sih, langsung 2 unit ya. Speknya air tawar, 2 mode heat dan low. Nah, seperti ini heat dan low. Low itu tenaga 1, heat tenaga 2, itu ya yang dimaksud heat low. Tenaga 1 sama tenaga 2. Ini pesanannya sudah jadi, besok siap kirim. Dan bagi yang mau berminat bisa COD lewat Shopee ya. Tapi kalau ini belinya langsung dari WA transfer. Tapi itu bagi yang sudah percaya, bagi yang sudah lama kenal ya. Tidak apa-apa, tapi kalau yang baru kenal bisa COD aja lewat Shopee. Ini WA saya. Yang berminat monggo dicatat WA-nya. Dan isi dalamnya sama seperti yang kemarin. Oke. Nah, ini 8 MOSFET air tawar ya. Khusus air tawar. Bisa gendong, bisa pakai perahu. Ini trafonya besar, kita pakai trafo E55 di sini. Ini ya yang dimaksud 55 itu ini panjangnya nih 5,5 cm, untuk lebarnya 2 cm lah ya, untuk ketebalan ini lah ya. Sama ini juga tuh sama aja, ini kembar. Nah, sama anda ini nanti kita tes ya, pakai itu beban lampu 1000 watt. Yang ini kita pakai satu saja sudah cukup, ini hanya sekedar pengetesan saja. Nah, nanti yang berminat bisa langsung WA-WA, yang pengen COD juga bisa. Ini juga pesanan nih, pesanan Shopee tawar asam. Ini sudah pemasangan perakitan. Ini kita pakai MOSFET ori loh ya, bukan MOSFET KW loh, baru MOSFETnya. Ini yang kita pakai MOSFETnya, ini satunya 200 ampere, produk impor ini. Kita ambilnya pembelian dari impor ya, dari luar negeri. Nah, ini juga sama, ini impor, pakai MOSFETnya sama seperti ini, sama aja. Dan ini juga pesanan Shopee sama 2 AV jumbo heat low. Tuh, besok juga kita kirim baru jadi nih. Ini bos ya, unitnya sudah jadi, besok siap kirim. Ini sama speknya air tawar 2 MOSFET jumbo. Nih, trafonya juga besar, bukan trafo kecil loh ya. Kita pakai trafonya yang besar loh ya. Ini trafo 40 cm. Dan ini tawar asam sama pesanan Shopee, cuman belum jadi, ada 2 unit pesanan. Dan ini trafonya yang kita pakai. Nah, ini trafonya besar tuh, ETD 42, tembaganya juga besar, banyak nih tuh, rapi trafonya. Ini trafo baru ya, bukan trafo bekas. Seperti ini speknya tawar asam. Ini tawar asam itu ya sama aja air tawar. Air asam itu air itu loh, yang dari sawit biasanya gitu, warnanya agak hitam, tapi kalau diminum rasanya ya memang asam. Ini besok siap kirim, yang berminat yang pengen seperti ini bisa, ini harga 700.000. nanti bisa langsung WA atau langsung Shopee saja. Nah, ini juga nih pesanan nih, masih diproses supaya payo laut. Sama ini 8 MOSFET. Ini 8 MOSFET payo laut tipe ATS. Dan ini juga baru jadi nih, yang ATS 7000, yang 16 MOSFET. Cuman belum saya review ya, nanti aja. Nanti kalau ada waktu ya saya review. Sementara saya review yang ini dulu, pesanan Sulawesi 2 unit.
Oke, kita tes dulu. Ini kita tutup. Kita taruh sini aja. Nah, ini kita pasang-pasang dulu beban ya. Seperti ini. Dan kita pasang juga kabel saklar agak susah masangnya ya, soal cuma pakai satu tangan. Nah, ini sudah terpasang kabelnya. Sekarang kita tancapkan ke baterai. Ya, kita tancapkan ke baterai 100 ampere. Yang berminat silahkan. 13 volt ini sebagai indikator. Yang ini frekuensi atau volume setrum. Nah, ini untuk flip flop. Ini saklarnya. Nah, berkedip ya. Kita pakai beban 1000 watt saja, enggak usah besar-besar. Ini sih juga ada sih 500, cuman sudah putus. Kemarin saya tes putus nih. Nah, ini rontok semua lampunya. Ini lampu 500 watt sudah langsung putus. Jadi kita atasnya pakai lampu 1000 watt aja. Ini ya, kita atas bismillah. Nah, ini nol. Masih di mode low ya. Ini masih nol. Kita kasih variasi flip-flop di jam 3:30. Kita nyalakan. Nah, ini ya. Ini sekitar jam 4. Oke, mantap. Kita tambah volume di jam 9. Oke. Kita naik di heat ya. Tenaga 2. Nah, gini ya. Tenaga 2. Oh, lebih terang ini volume 0. Masih volume tutup, belum saya tambah. Flip-flop kita matikan. Kalau pengen lebih tajam baikkan bisa ya, langsung dimatikan saja. Ini speknya spek nila ya, spek nila ini untuk kedalaman juga. Ini lampu 1000 watt. Ini volume jam 8 ini ya, jam 8 di mode heat tenaga 2. Kita tambah flip-flop. Ini penampakannya seperti ini. Ini baterai belum saya cas ya, makanya dia drop. 20,1. Ini belum saya cas. Oke, yang ini sudah lulus. Sekarang kita tes yang satunya. Kita tes yang satunya. Nah, kita rapikan dulu yang ini, kita lepas-lepas dulu bebannya. Ini lampu dan saklar kita lepas. Oke. Kita pindah ini juga di sini. Kita lepas juga. Biar nanti bosnya tahu kalau unitnya memang sudah saya tes. Nah, ini ya, pasang juga kabel saklarnya. Ini maaf ya, tempat kerja saya berantakan.
Soalnya saya ini juga perakitnya ya, jadi bukan tangan kedua, bukan, tapi langsung saya sendiri perakitnya. Jadi ya seperti ini full. Kita pasang dulu solarnya ini. Pemasang solar agak susah soalnya pakai satu tangan. Bentar, saya pasang dulu. Oke. Kita tancapkan ke baterai. Nah, ini yang min. Wush. 13 volt, benar. Kita kasih ini. Nah, seperti ini ya. Dan kita kasih lampu kubahnya. Nah, seperti ini. Oke. Mantap. Kita kasih volume tutup atau 0. Saklar masih di mode low, tenaga 1. Kita tes, bismillah. Oke. Ini suaranya keras ya. Memang asli dari bawaan sepertinya memang keras. Nah, tapi nanti kalau ditutup ya dia lebih meredam suara, lebih pelan. Kita kasih variasi flip-flopnya. Kita tambah volume di jam 9. Nah, untuk yang lampu ini lampu protek ya. Nah, ini kan nyalanya cuma redup, dia tidak nyala. Tapi kalau nyalanya terang, dia protek. Protek itu bisa terjadi itu ya, kelebihan beban atau pas satu detik dia baru nyala. Ini sudah full proteksi semua. Aki terbalik kabelnya ya, kabelnya sampingnya terbalik, min plusnya juga aman, tidak apa-apa. Dia drop ya, soalnya belum saya cas. Sekarang pindah di mode heat tenaga 2. Nah, ini tenaga 2. Tenaga 2 dia lebih drop dikarenakan memang setirnya lebih besar. Kita loskan saja tanpa flip-flop. Nah, ini. Wow, ini masih 0. Belum saya tambah, masih 0 ya. Masih 0. Mantap. Kita tambah volume di jam 9. Wow. Ini coba lihat ruang-ruang kerja saya. Wow, terang semua. Oke, mantap. Bagus. Ini ya bos, pesanannya sudah jadi, yang dari bos Sulawesi ya. Besok siap kirim 2 unit langsung pesanannya nih. Semoga nanti unitnya ini awet, bisa mencari rezeki yang banyak gitu ya. Dan yang berminat ini juga silahkan, ini juga pesanan sih, pesanan ya tetangga saya sendiri sih, untuk di area tambak, nggak tahu sih entah area tambak atau pinggir laut. Ini berat nih, ini kita pakai pendingnya tebal juga. Duh, ini penampakannya seperti ini. Ini pakai MOSFET besar ya, 8 MOSFET, kanan kiri 4. Ini trafonnya E55 sama 55, tebalnya 2 cm. Yang berminat silahkan, ini harganya 3.100.000 ya. Yang pengen COD bisa lewat Shopee sama. Untuk yang ini nanti saya review nanti. Ini belum ada waktu. Jadi kita review yang ini dulu, pesanan nih. Pesanan bos Sulawesi ya, yang berminat langsung WA saja. Untuk hasil kemarin ada sih, cuman beberapa menit kayaknya. Hasilnya ini hasilnya. Hasil 8 feet.
kanan jari. Bagus, alhamdulillah pembelinya juga seneng gitu ya. Dan ini juga kembarannya nanti yang kita kirim. Oke, mantap. Yang berminat juga ini silakan 2V jumbo air tawar. Ini stoknya kita ada banyak, ini stoknya ada banyak, ada 10 unit lebih. Nah ini yang spek tawar asam, ini baru dipasang. Ini masih pemasangan. Dan ini trafo yang kita pakai gitu. Ini trafonya besar ya, trafo E42. Sini semua yang kita pakai mosfetnya baru, enggak ada yang bekas, baru semua. Kalau dulu memang bekas, tapi kalau sekarang alhamdulillah kita ganti yang baru sekalian, jadi biar apa ya, lebih mantap tenaganya. Jadi tenaganya itu masih full. Beda kalau mosfet bekas ya begitulah. Kadang kita beli mosfet bekas walaupun itu ori ya, walaupun ori, tapi memang sudah ada jangka waktu umurnya gitu. Tapi beda kalau kita beli yang baru, tetap dia masih fresh, buka segel gitu ya. Ini baru mosfetnya, ini baru, ini juga baru. Nah yang berminat silahkan, ini pesanan Shopee sih, 2 unit besok juga dikirim. Oke, itu juga besok juga saya kirim tuh. Itu ATS sama tuh untuk bos Kalimantan, yang itu 6V sama, itu pesanan Shopee, besok sama kita kirim. Jadi alhamdulillah ya, inilah yang berminat silahkan. Ini tempat kerja saya ya seperti ini tuh, berantakan semua kabel-kabelnya. Ada juga ini, biasanya kan saya kan pakai kabelnya kan 6 mili ya biasanya ya, ini sudah habis kabelnya, jadi saya pakai yang 4 mili kali 2. Tidak apa-apa sih, aman aja, soalnya kan kita pakainya hanya untuk air tawar gitu, jadi tidak apa-apa, kabelnya tidak panas. Ini juga besar sih tuh, 4 mili kali 2 ini capitnya. Oke, ini strupnya sudah siap, sudah ready. Saya tes, alhamdulillah bagus semua keduanya, enggak ada kendala. Suara strum juga bersih, tidak ada yang berebet gitu ya. Jadi mantap. Semoga nanti hasilnya bagus. Dan jangan lupa ya untuk bosnya, nanti kalau dapat hasil banyak ya tolong saya minta videonya, video hasil lah ya. Kalau seandainya tidak bisa video pas bolang ya tidak apa-apa, tapi saya minta video hasilnya saja tidak apa-apa, nanti saya upload di YouTube gitu ya bos. Ini udah jadi, besok siap kirim. Oke, kalau gitu saya mau pamit, saya juga mau istirahat nih.